Pisau Pahang Tradisional sudah tidak asing dalam kalangan masyarakat kini. Ia terkenal dengan keunikan dan ketangkasan fungsinya dalam kegiatan ekonomi seharian, terutamanya di pedalaman dan di perkampungan. Salah seorang pengusaha kegiatan pembuatan pisau tradisional di Beria Pahang, iaitu Encik Mazli Faizal bin Mustafar, terkenal dengan kemahiran terhadap pembuatan pisau, iaitu dengan kekemasan dan mengikut spesifikasi pelanggan. Sesi pembuatan pisau. Kali ini dapat kita lihat bagaimana Encik Mazli memperlihatkan kekemasan pada pisau yang beliau hasilkan untuk ketajaman, kebersihan, licin, menarik dan kemas. Proses ini amat memerlukan ketelitian kerana ingin memastikan kualiti dan kekemasannya, serta mengelakkan pisau tersebut tumpul, bergerigi tajam dan membahayakan pelanggan yang membelinya jika tidak menjaga kekemasan dan kualiti ketajaman pisau yang menjadi nilai estetika utama dalam variasi permintaan pelanggan. Di sini dapat kita lihat beliau ingin membuat ukuran untuk pembuatan hulu pisau dari kayu. Hulu pisau dibuat akan mengikut bentuk lekuk sama seperti bentuk hulu besi dalaman pisau seperti yang dapat kita lihat sekarang. Keistimewaannya, hulu itu direka mengikut keselesaan dan kesesuaian untuk pemegang dan amat kukuh kolaborasinya antara bilah pisau dalaman. Pisau tradisional mempunyai hulu yang kukuh berkombinasi dengan bilah pisau yang dilapik sedemikian. Biasanya, pisau yang ditemui hulunya akan diperbuat daripada pelapik plastik maupun kayu biasa. Keistimewaannya jika ditempah bersama Encik Mazli dan penempah lainnya yang dikenali, ia akan mengikut kehendak, spesifikasi saiz dan keselesaan pelanggan tersebut. Kalau di kedai biasa, kita hanya dapat memilih pisau yang telah siap tapi tidak sepenuhnya mengikut kesesuaian dan cita rasa pelanggan, walaupun mempunyai variasi bentuk. Pisau tradisional Pahang ini juga sememangnya berbeza harga, ada mahal, ada murahnya, mengikut kualiti dan proses pembuatan pisau itu dibuat. Jadi, saksikan proses seterusnya iaitu penyambungan antara bilah pisau dan hulu pisau untuk menjadikan ia sebuah pisau yang lengkap. Kini bermulalah proses penggunaan grinder untuk memperkemas dan memperlihatkan lekuk hulu pisau bagi melicinkan dan memudahkan penyapuan minyak shellac nanti. Dalam proses kekemasan ini melibatkan majoriti proses pelicinan kayu menggunakan kertas pasir dan pengilat kayu, iaitu varnish wood process atau penggunaan minyak shellac. Untuk mengilatkan kayu dan mengelakkan keruputan bagi hulu pisau tersebut supaya bertahan dengan lebih lama. Selain itu, ada juga penggunaan gam lilin supaya mengelakkan perputan disebabkan anai-anai dan untuk kalis air. Bilah pisau juga disapu dengan minyak tau dengan minyak yang sesuai dengan carbon steel untuk mengelakkan karat pada besi pisau tersebut disebabkan unsur air, udara dan tanah. Selain tajam, lasak dan padu, ia juga dipastikan dengan kualiti kekemasan dan ketahanan pisau itu dari hulu hinggalah ke bilah pisaunya. Dan di sini, lihatlah hasilnya dan anda sendiri melihat prosesnya untuk memelihara kualiti dan keunikannya sebagai pisau tradisional Pahang. Cantik kan?
ada pisau jenis lain juga tau. Ini koleksi pisau dan parang yang dibuat oleh Encik Mazli sendiri. Ringkasnya, untuk pembuatan pisau sebentar tadi, besi yang digunakan amatlah berkualiti dan teknik sepuhannya juga perlu berhati-hati supaya tidak patah dan mampu bertahan dalam tempoh masa yang lama. Sebelum itu, besi ini melalui proses pembakaran besi pisau bagi memudahkan peleperan dan pembentukan pisau tersebut. Suhu dan tempoh pembakaran juga perlu dikawal, dikhawatiri ia terlalu cair, rapuh ataupun mudah patah pada bilah pisaunya. Penggunaan belt grinder sebagai pengasahan mata pisau. Perhatian media pada seni pisau tradisional Pahang, iaitu pihak TV9 pernah membuat sesi rakaman, temuramah dan pendokumentasian tentang kegiatan Encik Mazli Faizal untuk seni pembuatan pisau tradisionalnya. Beliau pernah giat dan memenangi pertandingan peringkat negeri dan beliau juga merupakan salah seorang pelopor utama untuk seni ini dan diiktiraf kerajaan di bawah Risda sebagai kegiatan kraftangan tradisional di daerah gera. Bilah Pahang, contoh bangkong, pagar bangkong, ulu. Untuk generasi yang akan datang lah, untuk kenalkan generasi yang akan datang.